penista agama sampai hari ini. Di tengah proses penyidikan yang saat ini tengah berlangsung terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang, masa untuk yang ketiga kalinya ini datang ke Pondok Pesantren Al-Zaitun untuk menyuarakan sejumlah tuntutan yang dimana kali ini terdiri dari Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia. Di belakang saya sudah ada ratusan masa, pemirsa, yang tentunya diamankan oleh sejumlah pihak kepolisian karena mereka memaksa untuk masuk menyuarakan suaranya di depan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Seperti biasanya saya melihat kawat berduri, namun ada yang berbeda kali ini. Saya tidak melihat adanya pihak dari Al-Zaitun yang dikerahkan ke depan sehingga bisa dikatakan ini tampak sepi begitu. Namun saya melihat ada pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun yang datang keluar. Saya akan tanyakan beberapa hal. Kita saksikan selanjutnya. Dari Zaitun nggak menyiapkan masa lagi, Pak Panji? Ada perkembangan, Pak, soal ini Bareskrim, Pak. Pak Panji, izin mantau apa, Pak Panji? Responnya hari ini mau ada para santri yang bersuara? Pak Panji, kapan mau ngeliat MUI, Pak Panji, hari ini? Ada pemeriksaan lagi kapan, Pak Panji? Pak Panji, bocoran dong, ngeliatan ke MUI. Responnya seperti apa? Berarti sedikit ada hari aja, ini, Pak ya? Hari ini ada, oke. Berarti jempol ada, Pak ya? Pak, berapa orang, Pak, yang mau digugat, Pak? Waalaikumsalam. Baru saja pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang keluar untuk memantau sebelumnya. Mungkin nampaknya akan meninggalkan atau baru masuk ke kawasan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Kami belum bisa memastikan apa agenda dari Panji Gumilang pada hari ini, tapi tadi yang jelas tidak memberikan keterangan apapun kepada kami yang di luar awak media begitu. Memang tampak berbeda untuk demo kali ini karena di dalam Al-Zaitun sendiri yang biasanya ramai, ini kami tidak melihat adanya massa yang sebelumnya diinformasikan adalah wali santri yang dipersiapkan oleh Pondok Pesantren Al-Zaitun sebelumnya. Jadi ini tampak sepi sekalipun ada kawat berduri yang masih terpasang untuk mengantisipasi gelombang massa yang akan hadir menyuarakan tuntutannya ke Pondok Pesantren Al-Zaitun. Kita temukan fakta selanjutnya. Kami datang ke sini adalah mendukung langkah-langkah Mabes Polri untuk segera menetapkan saudara Panji Gumilang sebagai tersangka, kemudian dilakukan penahanan. Setuju kan, kawan? Allahu Akbar. Terima kasih. Ya, seperti biasa, ini dari pihak pendemo yang akan menyuarakan sejumlah tuntutan ini masih digadang oleh pihak kepolisian. Mereka sementara ini tidak bisa mendekat ke arah Pondok Pesantren Al-Zaitun. Apakah kali ini mereka bisa berhasil untuk kembali menyerukan sejumlah tuntutan di depan Pondok Pesantren Al-Zaitun? Nampaknya setelah ini akan kembali terjadi negosiasi antara demonstran dan juga pihak kepolisian. Salah tuntas, salah tuntas, salah tuntas. Dari ini. Dan saya akan mengajak umat Islam Indonesia untuk lebih banyak lagi. Takbir! Takbir! Takbir!
sudah mulai terjadi. Anda bisa saksikan. Massa sudah mulai merangsek untuk masuk, menerobos penjagaan pihak kepolisian, dorong-mendorong terjadi. Mereka pun saling memukul. Anda bisa melihat sudah tidak bisa dikondusif, sudah tidak bisa dikondisikan lagi dan situasi sudah mulai tidak kondusif, pemirsa. Mobil komando juga memaksa untuk masuk. Terjadi kericuhan antara pihak kepolisian dan juga pendemo. Anda bisa lihat pemirsa di depan saya sudah provokasi. Apa yang kemudian ini di aksi yang ketiga kalinya ini mereka masih tidak diizinkan untuk mendekat, Pak. Ya. Padahal kan kita ketahui di dalam juga tidak ada masa tandingan yang dari pihak Al Zaitun ya. Jadi memang kita sudah ada SOP ya. Sudah saya sampaikan beberapa kali bahwa dalam pengendalian massa itu kan ada ketentuan, ada aturan, ada SOP. Jadi SOP terkait massa radius meter pun juga sudah diatur ya. Jadi kita juga harus mengamankan segalanya, ada mengamankan objeknya, mengamankan masanya, mengamankan masyarakat sekitar dan sebagainya. Jadi memang kita minta masa aksi yang datang hari ini juga sesuai dengan radius meter yang telah kita tetapkan seperti saat ini. Apa kemudian ini yang ketentuan-ketentuan tersebut ini apa juga ditentukan oleh pihak Al Zaitun melalui pihak kepolisian? Oh tidak, tidak. Ini SOP-nya pengendalian massa yang ada di Polri ya. Karena kan kita ada peraturan kepolisian terkait masalah pengendalian massa, ada tahapan-tahapannya, makanya juga anggota yang dilibatkan kan juga ada tahapannya. Mungkin Mbak bisa lihat bahwa di situ kan ada tim negosiator, ada poluan, ada dramas awal, ada dramas lanjut dan sebagainya. Jadi tahapan itu kita harus lalui, sehingga ada radius juga yang memang harus kita tetapkan supaya semuanya berjalan dengan aman, seperti itu. Berapa banyak Pak Kapolres petugas kepolisian yang dikerahkan? Hari ini 500 orang termasuk yang melakukan pengamanan jalur, alih arus jalur, dan juga termasuk yang melakukan pengawalan dari titik kumpul para massa aksi ini. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak Kapolres Indramayu. Kita temukan fakta lainnya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya, ini pihak dari Hordum akan melakukan negosiasi ya, Pak? Ya, negosiasi kita minta maju ke depan. Tapi kalau misalnya tidak diizinkan kayak yang sebelum-sebelumnya? Ya kita tetap ingin sampai pintu Al Zaitun. Hari ini harus masuk. Iya, pintu gerbang Al Zaitun. Oke. Pintu gerbang Al Zaitun. Bisa di depan menyuarakan di depan. Iya, betul. Upaya Oke. Pak tadi udah bernegosiasi dengan pihak kepolisian, hasilnya apa? Hasilnya kita ada kata sepakat dengan Kapolres, karena kita juga niatnya kan mendukung Mabes Polri. Ingat, kita ini mendukung Mabes Polri terkait tegaknya hukum. Bahwa ternyata, ya kan, di beberapa terjadi penistaan agama cepat sekali. Kok Pak Haji Gumilang lama sekali? Makanya kami mensupport. Ya, kami mensupport, mendukung Mabes Polri sebagai bentuk rasa tanggung jawab kami sebagai warga Indonesia. Siapapun berlaku sama. Nah, yakin Pak kalau ini akan didengar? Kalau tidak didengar, kita turun lagi. Lebih banyak lagi. Karena Indonesia ini... Harapan teman-teman juga ya, kan? Harusnya tadinya sampai di depan persis Pondok Pesantren Al Zaitun. Oke, kita melihat situasi hari ini bahwa kita juga harus fair, harus komitmen. Kita, polisi itu bukan musuh kita, mitra kita. Ketika ada kebijakan, solusi yang terbaik ya sudah kita komitmen. Ya, tersampaikan dan kita aksi damai. Sekali lagi Pak Kapolres bukan musuh kita, polisi bukan musuh kita. Justru kita mau mendorong Mabes Polri tegak hukum, tegak ya, siapapun ditindak segera sebagaimana undang-undang. Ya, penistaan agama. Terakhir ada pengembangan terkait masalah rekening gendut dan diduga itu adalah pencucian uang. Yang terakhir tidak kalah pentingnya saudara-saudara bahwa Panji Gumilang alias Toto itu adalah pemimpin NII yang notabene adalah makar terhadap negara.
Kita sudah sepakat adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kok ada negara dalam negara? Ini yang harus kami suarakan di samping penistaan agama. Terima kasih. Kita akan berkoordinasi lagi dengan teman-teman aksi. Oke, terima kasih. Negosiasi yang dilakukan antara pihak massa dari Kordum sendiri dan juga pihak kepolisian sama seperti sebelumnya yang kita ketahui bahwa mereka akhirnya tetap tidak diizinkan untuk masuk mendekat di depan pondok pesantren Al Zaitun. Mereka hanya bisa bersuara di sekitarannya ini dengan radius kurang lebih 100 meter, 100 sampai 200 meter dari pondok pesantren Al Zaitun. Kita temukan fakta lainnya.